Yo, welcome back to my YouTube channel Wakodamus. Ya, sebelum kita mulai, jangan lupa kalian like, comment, share ya. Oke, dijamin cepat hutan ini tips ampuh memilih pola room Fafa Hack Domino. Dalam permainan Hack Domino mendapatkan chip yang banyak tidak hanya dari jackpot saja, tetapi juga bisa dari metode scatter. Nah, kunci untuk menjadi sultan dengan mendapatkan jackpot atau scatter di Hack Domino ini adalah paham dengan pola room yang dipakai. Hal ini dikarenakan pada dasarnya room yang bagus bisa membuat menjadi sultan di Hack Domino. Namun seringkali para slotter banyak yang menghiraukan trik atau tips memahami memilih room di permainan Hack Domino, tidak terkecuali untuk room Fafa. Ya, dalam artikel ini kami akan memberikan tips untuk kalian agar bisa menjadi sultan dengan bisa memilih room yang bagus. Daripada mengandalkan referensi room dari orang lain yang mungkin saja tidak kamu dapatkan, lebih baik kamu ikuti tips ini untuk memilih room yang bagus di Fafa. Yang pertama, kamu harus memahami item wajib apa saja yang ada di room yang bagus. Untuk room Fafa, item utama yaitu wheel biru. Yang kedua, petasan. Dan yang ketiga, giok hijau. Wheel biru, petasan, dan giok hijau adalah item wajib untuk kamu mendapatkan jackpot. 2. Pastikan item utama saling menempel dan mengisi 5 kolom lain. Yang ketiga, baca pola spin untuk memudahkanmu mendapatkan prize dengan cepat. Yang keempat, penonton spin berpatok pada item kakek. Jika di roommu item kakek yang menempel dengan scatter, kamu bisa menggunakan metode spin 10 untuk mendapatkan scatter. Namun, kamu juga bisa mendapatkan metode spin lain, yaitu berpatokan pada letak item kakek lainnya. Hal ini yang diperlukan ingat. Jika scatter keluar dulu, maka jackpot tidak akan muncul. Tips yang kami bagi ini bisa kalian gunakan sebagai strategi mendapatkan scatter atau jackpot seperti yang kalian inginkan. Yang pasti tips ini akan membantu kalian mengurangi kekalahan dan meningkatkan kemenangan. Oke, sekian informasi dari admin, semoga bermanfaat dan jangan lupa di like, comment, share jika ini membantu.